Teman-teman, here's me again, Anis. Hari ini aku bikin Empties video. Empties video ini adalah sebuah video yang aku nunjukin barang-barang yang aku udah abisin. Mostly ini adalah skincare, tapi juga ada body care juga. Jadi kita langsung aja ke produk apa yang udah aku abisin. Yang pertama ini adalah produk facial wash aku. Ini bener-bener produk yang sering banget aku pakai. Dan udah botolnya ke beberapa puluh botol, mungkin udah aku habisin. Lebay sih. Ya pokoknya gitu, intinya aku dari semester 3 pakai facial wash ini. Sekarang aja aku udah semester 8. Jadi aku udah sering banget pakai ini, sering habis juga, yaitu produknya The Body Shop. Pokoknya botolnya kayak gini, The Body Shop facial wash yang gel, bukan yang foam. Setahu aku dia ada foam, ada gel juga. Aku pakai yang gel, aku suka banget karena dia ada sensasi mintnya, segar banget. Literally segar, dan aku ngerasanya bersih banget kalau habis pakai ini. Kedua, ini adalah toner. Ini toner yang bener-bener aku sering banget abisin karena aku pakainya bener-bener banyak banget. Setiap hari kayak abis cuci muka aku pakai toner. Pokoknya aku mau pakai bedak aku pakai toner, aku mau tidur aku pakai toner. Seriously, aku cepet banget ngabisin toner ini. Ini dari The Body Shop juga. Ini kakinya bisa sopan gak? Ya pokoknya The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Mattifying Toner yang kayak gini. Ini aku suka banget, cinta sekali karena dia bikin seger banget, gils. Dan percaya atau enggak, dia kayak bikin muka aku kalau lagi ada jerawat tuh dia nenangin gitu. Dan aku suka sih bau-bau tea tree itu, aku suka banget bau-bau kayak gitu. Dan dia kan emang ada serbuk di bawahnya, dan itu aku ngerasanya dia efektif gitu. Emang ada antibakteri buat jerawatnya, jadi muka aku tuh tahan banget minyaknya. Karena emang bener-bener muka aku tuh kan berminyak banget. Cuma kalau pakai ini, pakai sabun cuci muka juga, jadi kayak bener-bener ketahan gitu minyaknya. Jadi aku suka banget gitu. Itu tadi toner. Terus yang ketiga ini adalah dari The Body Shop juga nih, udah habis juga. Ini itu night lotion. Jadi aku pakai ini kalau malam, dan ini itu gampang banget nyerapnya cepet banget. Dan ini tuh nggak bikin muka aku berat. Jadi kalau misalkan mau tidur tuh aku ngerasanya kalau pakai night lotion atau krim malam kan kayak kerasa berat banget muka. Cuma kalau ini enggak, ini tuh benar-benar enteng, nyerapnya cepet dan enggak gatel sama sekali di aku. Dan ini dia beneran nyamarin bekas jerawat. Tapi perlu diingat, ini enggak instan. Ini harus pakainya teratur dalam jangka waktu yang lama baru bisa kelihatan bekas jerawatnya pudar. Emang agak lama take time, cuma aku sih suka banget. Produk selanjutnya yaitu ini ada ini dari The Body Shop juga, dari varian Tea Tree juga, ini udah habis. Ini adalah 3-in-1 Wash, Scrub, and Max. Ini intinya adalah seperti max gitu, kayak scrub gitu, ada butirannya agak kasar. Cuma ini tuh bisa buat masker juga, bisa buat cuci muka juga. Cuma aku keseringan pakai masker gitu. Jadi kalau misalkan aku habis pakai makeup yang lumayan berat, aku pasti eksfoliasi pakai ini karena ini bisa ngangkat sel kulit mati. Ngerasanya sih gitu ya. Cuma nggak tahu, cuma aku ngerasanya bersih aja gitu makeup aku, sisanya tuh pakai ini keangkat gitu. Terus di sini ada make up. Aku udah ngabisin ini Catrice Cosmetic Prime and Fine Pore Refining Anti Shine Base. Aku cinta banget sama primer ini karena dia emang bentuknya kayak lotion dan dia bikin make up aku tahan lama. Kalau untuk ngeblurin pore-pore aku nggak terlalu notice, tapi yang jelas dia bikin make up aku tahan lama. Tahan minyak juga sih. Cinta banget juga aku karena ini juga termasuk yang lumayan murah.
Terus selanjutnya ini aku ada sunscreen, ini udah habis. Ini Skin Aqua UV Moisture Milk yang SPF-nya 50 PA plus. Ini itu adalah sunscreen yang bener-bener menurut aku cocok di aku karena dia nggak bikin jerawatan, satu, dan dia ini bener-bener cepet nyerapnya di muka aku dan dia nggak ninggalin white cast di muka aku gitu. Jadi pokoknya setelah aku pakai ini terus aku pakai bedak tabur itu, muka aku udah langsung enak gitu, nggak berasa ada cahaya-cahaya mantul, nggak ada berminyak, pokoknya enak aja sih gitu. Dan ini itu apa namanya, SPF-nya besar, jadi aku ngerasanya aman di muka aku. Skin aku lah. Pokoknya kalau kalian lagi cari sunscreen yang harganya murah, nggak terlalu mahal, terus dipakainya enak, ini tuh aku rekomendasiin ini. Karena ini juga ada macem-macemnya, kayak misalkan ada untuk kulit berminyak atau kulit kering. Setahu aku Skin Aqua punya banyak option. Dan dia juga ada yang 20 SPF-nya, ada yang 30. Pokoknya lumayan variatif ya variannya. Tapi aku lebih suka yang biru ini, yang SPF-nya 50, karena aku ngerasanya lebih aman aja di muka aku, lebih tahan lama gitu proteksinya. Selanjutnya itu aku punya ini adalah body lotion dari Herboris. Ini rasa banana, ini body butter. Ini benar-benar enak banget wanginya. Aku suka banget, cinta sekali, karena benar-benar apa ya? Kayak pisang, kayak mau dimakan, cuma dia seger. Masuk akal enggak sih? Ya pokoknya enak banget wanginya. Aku cinta banget. Ini aku udah habisin 3 botolan gitu. Cinta sekali. Pokoknya enak deh, itu harganya berapa ya? 23 ribuan, kalau salah 25an. Dan enak banget, nggak lengket, nggak yang annoying deh pokoknya kalau dipakai. Pokoknya meresepnya lumayan cepet. Oke, itu aja produk Emtis aku bulan ini yang habis. Itu yang sering aku gunain. Ya, semoga kalian dapat manfaat dari video aku kali ini. Thank you so much for watching. Pokoknya produknya aku akan list juga di description box. Nanti kalian bisa cek. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe ke channel ini. And yeah, thank you so much for watching. Bye. Hi everyone. Here's jangan kayak gini kali ini. Everyone, here's me again, Anis. Hari ini aku bikin Emtis video. Emtis video adalah